boleh ada sampai hari ini. Semua karena berkat-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau yang siapkan hati pikiran kami Tuhan. Biar ada sukacita damai sejahtera Tuhan yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut kasih sukacita-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright, sebelum kita mulai biar lebih semangat, coba boleh kasih pas ke kanan kirinya bilang, hari ini kalian luar biasa. Kalau gitu kita sudah siap memuji Tuhan. Sudah ya? Yang sudah siap katakan haleluya. Haleluya. Kita mari memuji Tuhan semuanya, kita mau
Zakheus itu akar katanya Zakai. Zakai itu artinya orang baik, orang saleh. Tentu orang tuanya memberikan nama Zakai punya harapan bahwa anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Sama seperti orang tua kita memberikan kita nama, tentu ada maknanya, betul? Diberikan nama misalkan Budi Dermawan, berharap agar telah anaknya bisa berbudi dan memiliki sikap yang dermawan, ya. Atau namanya misalkan Arif, berharap nanti anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Tetapi ternyata yang diharapkan oleh orang tua Zakheus itu berbeda. Kenapa? Karena ternyata Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Seperti yang kita tahu teman-teman, pemungut cukai di zaman Yesus itu bekerja sama dengan penjajah Romawi saat itu. Dan mereka memeras uang rakyat, yaitu bangsa Yahudi. Maka tidak mengherankan bagi orang-orang Yahudi, bagi para tetangga Zakheus, Zakheus itu dicap sebagai pengkhianat. Karena ia memeras uang bangsanya sendiri, bekerja sama dengan penjajah Romawi. Saat ia mendengar ada Yesus datang ke kotanya, yaitu Yeriko, ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, bahwa Yesus, orang kudus itu, mau datang ke kotaku. Sehingga ia memutuskan untuk keluar rumahnya. Ternyata segitu banyak orang yang berbondong-bondong datang ingin melihat Tuhan Yesus, seperti Paulus kemarin datang. Begitu banyak orang yang mau melihatnya. Karena badannya pendek dan tidak bisa melihat Yesus secara langsung, karena sudah banyak orang dan tinggi-tinggi, dia tertutup oleh mereka. Akhirnya apa yang ia lakukan? Ia naik ke atas pohon apa? Yesus Tuhanku. Pohon apa? Ara, ya kan? Pohon ara, dia naik ke atas. Lalu pada saat Yesus tepat berdiri di bawah Zakheus, Yesus bilang apa? Zakheus, segeralah turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Teman-teman, perhatikan kuasa perkataan. Yesus tidak menghakimi Zakheus secara pribadi. Yesus justru melakukan kebalikannya. That's not fair. Ada seorang kudus, karena saya dari Katolik, namanya Santa Teresa Lisieus. Santa Teresa Lisieus ini mengatakan, simpanlah aib orang lain seperti engkau menyimpan aibmu sendiri. Kalau kita tidak mau aib kita diketahui oleh orang banyak, maka jangan sekali-kali kita mengumbar aib orang lain. Kalau kita tidak mau kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita diketahui oleh orang banyak, maka kita kunci perkataan kita untuk menjelekkan, menjatuhkan orang lain. Karena kalau kita melakukan itu, betapa jahatnya kita. Merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Tapi kita tidak mau dosa dan kesalahan kita diketahui oleh orang banyak. Maka kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah menghakimi siapapun. Amin. Pada saat Zakheus turun dan mengajak Yesus ke rumahnya, orang-orang banyak bilang apa? Lihat, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bayangkan teman-teman, orang-orang itu menghakimi, tapi Yesus tidak mau menghakimi. So, kalau kita kata-katanya penuh dengan penghakiman, kata-katanya penuh dengan pembulian, kita murid Tuhan Yesus atau murid orang banyak itu? Silakan dipilih. Kita orang-orang muda, teman-teman. Kita masa depan gereja.
gereja, apapun denominasi kita, kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Amin. Saya merasa bersyukur karena diundang di ruangan ini. Felisa, saya panggil ibu. Setelah saya tanya, kamu lulus tahun berapa? 2020? Saya masuk. Oh, masuk malah ya? Masuk 2023. Saya panggilnya bu, karena saya gak tahu selama di WA kan. Ternyata waktu saya lihat, oh di bawah saya cukup jauh gitu kan. Maaf ya Felisa ya, saya gak tahu. Teman-teman, ini menarik. Saya bersyukur karena saya boleh melihat Anda, orang-orang muda harapan gereja. Dunia sekarang itu penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan flexing, penuh dengan hal-hal yang sifatnya sekularisme, menggoda. Tantangannya kita seperti itu sekarang. Maka kalau kita perhatikan, lagi viral, lagi rame, Paus Fransiskus datang, netizen pada komentar, jam tangan yang dipakai itu jam tangan Casio, yang konon katanya harganya 200 ribu. Pesawatnya digunakan pesawat komersil, berbeda dengan anak pejabat pakai private jet. Sepatu yang digunakan itu sudah kotor. Artinya apa? Artinya bahwa Paus ingin mengajak kita semua, apapun latar belakang agama. Ini gak berbicara soal agama. Ini berbicara soal kita harus melawan tipu muslihat dunia. Amin. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, masa depan gereja, kita mulai lawan dengan kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menghakimi. Saya sampai detik ini bingung makna kata dari anjrit. Anjay. Saya cari di kamus besar bahasa Indonesia, anjrit itu ada enggak? Enggak ada, teman-teman. Saya cari di kamus besar bahasa Indonesia, kata anjay ada enggak? Enggak ada, teman-teman. So, kalau kita mengatakan kata anjay, itu meaningless, enggak ada maknanya. Berapa kalori yang dihabiskan? Keluarkan kata-kata yang positif, yang ada maknanya. Amin. Ya, coba sekarang tepuk pundak sebelah kanan, katakan, yuk kata-kata positif. Balas sebelah kirinya, yuk kamu juga ya. Sekarang, lalu bagaimana caranya agar kita dapat menjaga perkataan? Ini mungkin bisa dicatat, ya. Yang pertama, kita harus mengisi pikiran kita dan hati kita dengan firman Allah. Kita buka bersama Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menghakimi. Saya sampai detik ini bingung makna kata dari anjrit. Anjay. Saya cari di kamus besar bahasa Indonesia, anjrit itu ada enggak? Enggak ada, teman-teman. Saya cari di kamus besar bahasa Indonesia, kata anjay ada enggak? Enggak ada, teman-teman. So, kalau kita mengatakan kata anjay itu meaningless, enggak ada maknanya. Berapa kalori yang dihabiskan? Keluarkan kata-kata yang positif, yang ada maknanya. Amin. Ya, coba sekarang tepuk pundak sebelah kanan, katakan, yuk kata-kata positif. Ya, balas sebelah kirinya, yuk kamu juga ya. Sekarang, lalu bagaimana caranya agar kita dapat menjaga perkataan? Ini mungkin bisa dicatat, ya. Yang pertama, kita harus mengisi pikiran kita dan hati kita dengan firman Allah. Kita buka bersama Amsal 4 ayat 23.
Amsal 4 ayat 23. Oke deh. Oke deh. Yang kiri belum. Oke deh. Nah, ya. 1, 2. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolap daripadamu. Amin. Jadi mulut yang serong, mulut yang gak benar, kata-kata yang meaningless, itu jauh, jangan dekat-dekat. Amin. Lalu satu lagi, Matius 12, ini perjanjian barunya. Matius 12 ayat 33 sampai dengan 35. Oke deh. Sebelah kanan belum? Oke deh. Oke. 1, 2. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular belundak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Amin. Jadi silakan disimpulkan sendiri. Kalau kita orang baik, harusnya kata-kata kita juga penuh dengan kebaikan. Karena tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau perkataan kita jahat, berarti diri kita, silakan disimpulkan sendiri. So, isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, thank you ya sudah mau datang. Saya sangat mengapresiasi. Waktunya istirahat, waktunya mungkin teman-teman bisa main, jalan-jalan, tapi ada mau datang. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, cara menjaga perkataan adalah kita harus menseleksi apa yang kita dengar. Karena tidak semua yang harus kita dengar itu kita dengarkan semuanya, dan kita tidak menyaringkannya. Karena semua yang kita dengar belum tentu itu kebaikan. Coba baca Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Zakheus, dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang banyak itu, betul gak? Dia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus mendengar gak? Mendengar. Tapi Zakheus dan Yesus meskipun harus mendengar perkataan mereka, namun mereka berdua tidak menghiraukannya. Jadi omongan orang yang mengganggu, yang merusak, yang menghancurkan, tidak usah dipikirkan. Yuk, Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Oke deh. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku,
janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kita harus menseleksi apa yang kita dengar. Kita memang harus mendengarkan masukan. Kita memang harus mendengarkan nasihat. Tapi kalau itu sifatnya merusak, sifatnya destruktif, tidak usah dipikirkan. Amin. Karena kalau kita pikirkan, lalu kita isi hati kita dengan pikiran, perkataan-perkataan orang yang merusak itu, maka kita akan terpengaruh dan kita juga akan membalasnya. Gue gak senang sama Felisa. Dia ngomongin gue, masa gue itu orangnya suka telat. Gak ngancam. Dia juga suka telat. Mulai terpengaruh. Omongan orang yang destruktif akhirnya tersimpan di hati dan pikiran, emosi, marah, kesal, menjelekkan orang itu kepada orang lain. Nah, maka hal-hal yang sifatnya merusak tidak usah dipikir. Yang terakhir, yang ketiga dulu, ada yang keempat soalnya. Sabar ya. Yang ketiga, cara menjaga perkataan adalah berpikir dulu sebelum berkata-kata. Ingat, mulutmu harimaumu. Kalau sekarang bukan hanya mulut, tapi juga jarimu adalah harimau. Kita buka bersama. Amsal 13 ayat 3. Oke deh. 1, 2. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Tuh, lebar bibir tuh suka gosip. Semakin digosok semakin sip. Coba lihat bibir kita lebar gak tuh? Kita tahu ya, beberapa minggu yang lalu itu ada berita yang cukup menggelikan. Perkara perbedaan pendapat telur dan ayam mana yang lebih dulu, itu ada yang sampai dibunuh. Tahu ya beritanya? Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak beritanya? Nah, ada tuh ya. Perkara debat ayam atau telur dulu itu saling bunuh. Dunia memang udah edan, teman-teman. So, kita sebelum berkata-kata, coba pikir terlebih dahulu. Apakah perkataan kita itu menyinggung perasaan orang atau tidak? Amin. Kontrol emosi kita, kontrol amarah kita. Saya pernah baca buku ya. Kalau orang yang tidak bisa menguasai amarahnya, itu sebenarnya otak reptilnya lebih besar daripada otak bagian depannya. Kan manusia itu ada bagian otak reptil ya. Iya. Terus ada bagian yang disebut dengan PFC, prefrontal cortex. Itu bagian untuk menimbang baik dan tidak baik. Nah, orang yang tidak bisa mengontrol amarahnya, orang yang dikuasai oleh amarahnya sampai mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, itu berarti otak reptilnya lebih besar daripada otak bagian PFC-nya. Mohon maaf, karena kan binatang seperti itu. Kalau dia lagi marah, lagi puas, dia gak peduli. Bahkan anaknya sendiri bisa dimakan. Nah, maka kita manusia, apalagi kita mengenal firman Tuhan, seharusnya kita bisa mengontrol perkataan. Amin. Yang terakhir, perkatakan apa yang menjadi kebenaran. Kalau memang itu kebenaran, katakan. Kalau bukan,
jangan dibilang. Dunia ini udah semakin kacau dengan banyak begitu penipuan. Kita melihat disuguhkan elit-elit partai politik sampai kita bingung siapa yang benar, siapa yang salah. Teman-teman ikutin gak sih? Enggak ya? Oh enggak? Iya. Kalau nanti teman-teman ikutin, kita sampai bingung yang benar itu siapa? Karena semuanya mengklaim mereka lah yang paling benar. Ini sama kayak agama. Kalau orang sampai mabuk agama, menilai segala sesuatu dari sudut pandang agamanya, selalu merasa agamanya paling benar. Ini yang repot teman-teman. Maka kita harus tahu kebenaran-kebenaran itu sesuai dengan firman Allah. Amin. Kalau ada yang dapat pipi kanan, berikanlah. Mana sini? Artinya apa? Artinya kita harus menjadi pewarta kabar gembira. Kita harus menjadi pembawa damai. Kalau memang itu salah, katakan salah. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kita buka ya Amsal 12 ayat 19. Karena waktu saya mungkin tinggal 2 menit. Amsal 12 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap. Jadi sifatnya kebenaran itu kekal. Amin. Apa yang kita katakan kalau itu kebenaran, itu sifatnya kekal. Tapi kalau itu dusta, suatu saat itu akan terkuak. Saya mengutip kata-kata orang kudus Santo Agustinus dari Hippo. Dia mengatakan seperti ini. Kebenaran itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Akan ada saatnya kebenaran itu menyatakan dirinya sendiri. Maka kalau kita difitnah, kita dijatuhkan, gak usah membela diri. Karena kebenaran itu akan mengungkapkan jati dirinya sendiri. Seperti singa yang mengaum-ngaum, jangan diganggu. Karena ada saatnya singa itu akan mengaum. Kebenaran seperti itu. Amin. Karena kebenaran sifatnya kekal. Terakhir boleh ya, kita buka terakhir Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, lalu ditutup dengan Matius 12. Ini terakhir 2 ayat ya teman-teman ya. Semoga menjadi pegangan kita. Karena ini bagus sekali. Oke deh. Efesus 4 ayat 29. 1, 2. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Jauh perkataan kotor, gak boleh ada. Justru perkataan yang baik. Jadi jangan ada lagi perkataan anjing. Mohon maaf teman-teman. Bangsat, oh. Ya. Bego lu, waduh Tuhan Yesus. Ya. Dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, dengan mulut yang sama kita mencaci maki orang. Oh, luar biasa. Jahat itu. Terakhir ya, Matius 12 ayat 36 dan 37. Oke deh. 1, 2. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Jadi perkataan kita yang sia-sia akan dimintakan pertanggungjawaban. So hati-hatilah dengan perkataan-perkataan sia-sia. Kita berdoa bersama teman-teman. Mari kita pejamkan mata. Doa penutup firman saat ini kita mau fokus. Bapa, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh belajar dari seorang Zakheus, di mana ia
segera turun dengan sukacita karena mendengar Yesus menyapanya secara personal, secara pribadi dengan namanya. Dan Yesus benar-benar pribadi yang tidak menghakimi. Perkataannya penuh dengan berkat. Perkataannya membangun, tidak meruntuhkan. Semoga kami dapat memberikan teladan dan contoh yang baik di sekitar kami dengan perkataan kami, bukan kata-kata yang destruktif, tetapi kata-kata yang konstruktif. Bukan kata-kata yang menjatuhkan, melainkan kata-kata yang membangun. Kau berkati lidah dan bibir kami agar tidak serong. Jauhkanlah dari perkataan kotor dan isi hati pikiran kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun nanti yang akan kami sampaikan, apapun yang nanti akan kami katakan, sungguh dapat memberikan sukacita bagi mereka yang mendengarnya. Terima kasih untuk setiap kesempatan, terutama teman-teman yang hadir di siang hari ini. Berkati mereka semua, agar mereka benar-benar boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau sebentar lagi mungkin kami akan masuk ke dalam persembahan. Semoga apapun yang dapat kami persembahkan sungguh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Semua ini kami mohon kepada-Mu, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kiranya ampunlah Bapa dan kasih-Mu kami bersyukur kepada Bapa. Amin.